Kabar gembira khususnya pensiunan PNS. Batas usia pensiun PNS, pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan adalah 58 tahun. Sementara, batas usia pensiun PNS, pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional media ialah 60 tahun. Selanjutnya, batas usia pensiunan PNS pejabat fungsional ahli utama adalah 65 tahun. Berikut pengaturan batas usia pensiun PNS. PNS yang menduduki jabatan fungsional ahli pertama, ahli muda dan jabatan fungsional keterampilan, batas usia fungsional pensiunan 58 tahun. PNS yang menduduki jabatan fungsional ahli media, batas usia pensiunannya 60 tahun. Dan PNS yang menduduki jabatan fungsional ahli utama, batas usia pensiunannya 65 tahun. Kedua PPPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, di mana PPPK merupakan pegawai kontrak. Artinya, masa kerja PPPK sesuai perjanjian yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan minimal 1 tahun dan dapat diperpanjang. Dengan begitu, pengaturan batas usia pensiunan PPPK berbeda dengan PNS. Tidak ada aturan batas usia pensiun pasti yang diberlakukan bagi PPPK. Batas usia pensiun PNS, PPPK, TNI, Polri 2023 berbeda. Itu artinya secara regulasi peraturan batas usia pensiun PNS, PPPK, TNI, Polri memiliki dasar hukum masing-masing. Maka dari itu, para PNS, PPPK, TNI, Polri perlu mengetahui secara utuh mengenai aturan batas usia pensiun PNS, PPPK, TNI, Polri 2023. Informasi batas usia pensiun PNS, PPPK, TNI, Polri untuk memudahkan Anda ketika sudah memasuki usia purna tugas. Sebab batas usia pensiun PNS, PPPK, TNI, Polri 2023 memiliki perbedaan seperti yang telah disahkan pemerintah. Meski berbeda, akan tetapi rata-rata batas usia pensiun PNS, PPPK, TNI, Polri 2023 adalah di atas usia hingga 50 tahun. Untuk lebih lengkap, berikut klik pendidikan sajikan informasi batas usia pensiun PNS, PPPK, TNI, Polri dan di 2023. Pertama, PNS. Peraturan batas usia pensiun PNS berdasarkan surat kepala BKN tentang batas usia bagi PNS yang memegang jabatan fungsional. Dijelaskan, batas usia pensiun PNS ditetapkan berdasarkan fungsi dan jabatan yang diemban masing-masing PNS. Sementara, batas usia pensiun TNI adalah 58 tahun. Untuk perwira, sedangkan untuk bintara dan tamtama adalah 53 tahun. Batas usia TNI diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tentera Nasional Indonesia. Beralih ke batas usia pensiun Polri, ditetapkan maksimal 58 tahun. Batas usia pensiun ini berlaku untuk semua golongan kepangkatan. Peraturan batas usia pensiun anggota Polri ini diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peraturan Perberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.